Jadi kerja di Amerika itu sebenarnya gampang-gampang susah ya, kalau kalian udah tahu selaknya, kalau udah tahu selaknya itu pasti gampang kalian cari kerja di Amerika. Di Amerika mobil mewah begini buat gudang ya sih kan? Hah? Kalau di Indonesia nggak mungkin bro, pasti rapi bersih. Iya ini kan apa lah? Kalau mobil untuk kerja. Assalamualaikum bro, bro, guys, guys, apa kabar kalian semua? Selamat pagi, sore, siang, malam di Indonesia. Gue gak tahu hari apa ini. Begitu gue upload ya, ketemu lagi sama gue di sini. Masih bareng gue, Andi guys. Andi di, si Andi Vlog. Jangan belagu dah ngomongnya. Lebay banget ya, gak asik ya. Hari ini gue kebetulan mau kasih lihat kalian nih. Gue ada kerjaan part time ya di Masang. Gak tau sekarang udah dikasih full. Aduh ya, tapi nggak apa-apa sih, gue jalanin aja ya. Tapi karena ada satu orang yang nggak bisa kerja full time lah, apa namanya, sementara ini, makanya gue ngisi kekosongannya mereka untuk membantuin mereka di salah satu restoran Jepang di tempat gue tinggal, guys ya. Oke, gimana puasa kalian? Semangat ya, tetap semangat ya, mau buka puasa nih guys, sebentar lagi ya. Mudah-mudahan puasa kalian selalu diberkahi, dikasih apa namanya reward yang banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kesehatan yang luar biasa, itu yang paling penting guys ya. Jadi sorry gue sekarang ini hampir setiap hari upload buat kalian, karena untuk nemenin kalian di saat kalian berbuka, menunggu buka puasa atau berpuasa. Tapi jangan lupa guys, apa namanya, sunah-sunahnya dijalani, jangan nonton video doang ya. Jadi video ini cuma buat apa namanya selingan aja buat kalian, supaya kalian tidak boring di rumah ya kan. Banyak yang nggak bisa dikerjain di rumah ya, baiknya nonton video atau apa setelah kalian sholat atau ngaji dan lain-lain. Sengah-sengah dikit, barang 20 menit gitu kan, kalian nonton di video ini guys, barangkali ada manfaatnya ya. Jadi kerja di Amerika itu sebenarnya gampang-gampang susah ya, kalau kalian udah tahu selaknya, kalau udah tahu selaknya itu pasti gampang kalian cari kerja di Amerika. Jadi banyak yang nanya, bang cari kerja di Amerika itu kayak gimana, susah apa enggak sih? Kalau dibilang susah ya, ya kayak gitu, susah juga kalau dibilang susah. Tapi kalau dibilang gampang. Kadang-kadang gue kalau buat nyariin kerjaan temen tuh ya, gampang banget ya, giliran gue nyari kerjaan susah juga gitu loh. Jadi gitu, gampang-gampang susah. Jadi kebetulan bulan-bulan ini atau waktu-waktu ini gue lebih gampang buat kerja, cari kerjaan atau dicari kerjaannya. Dicari kerjaan guys, lumayan sih alhamdulillah buat dapet. Sekarang gue lagi ada di belakang gue tempat sampah tuh. Jelek banget pemandangannya. Jadi gue lagi di parkiran, gue lagi nunggu jam masuk jam 11 pagi. Di sini udah jam 11 sih, cuman mulai buka di itu apa masuk ke dalam setengah 12. Hari Minggu sekarang nih guys. Apa namanya, kebetulan banget gue disuruh hari Minggu nih suruh kerja karena temen gue ada yang nggak bisa kerja hari ini. Oke, sekarang kita mau ke dalam, kita mau liatin kalian gimana preparation persiapan kita sebelum masak, kerja sampingannya, siap-siapin potong-potong dan lain-lain. Itu si Gales baru datang. Jadi gue hari ini kerja sama Gales guys, temen gue guys. Oke, sampai ketemu lagi di video gue guys, jangan kemana-mana di sini. Jangan lupa di subscribe, di like, dikasih komen yang banyak guys ya, buat dukung channel gue supaya lebih baik lagi. Mantap. Ngapain cengar-cengir di mobil kamu? Ngelung liatin gue cengar-cengir. Oh, kamu udah sampai sini. Sekarang gue baru ketemu nih guys, nih teman-teman nih yang mau lo apa namanya, yang apa? Request buat apa namanya bro? Hah? Kolaborasi katanya, suruh kolaborasi. Kok banyak yang kenal sama lo katanya bro? Siapa? Ada nih di video gue nih. Lo pakai kaos apa bro? Mau bahasa Jawa. Working together for a better world. Wah gila, dari mana kaos nih bro? Hah? Irusa orang. Huh? Islamic Relief USA bro, beli apa dapat lo? Dikasih. Hah? Lu gratisan mulu, dapat dari mana? Kan ada waktu dia di Islamic Center yang di Enu. Oh oke. Okay. Orang punya orang Arab ini. Grupnya orang Arab. Eh gerbok mobilnya si Gales. Gerbok mobilnya si Gales. Mobilnya keren men, gila men. Fortuner ya, wah gila men.
bingung juga ternyata. Si teman-teman yang nonton ini nanya, bro, katanya lo pernah ada di video buka food truck, bro. Tahun berapa tuh? Gue nggak tahu. Hah? Tahun berapa lo di video pernah ada di food truck katanya? 2000. Hah? 2018. Pernah punya food truck 2018 ya? 16, 2016. Ada di video siapa itu? Hah? Dulu. Katakan toh. Heeh. Wah, wow, ini mobil dalamnya nih, bukan ini namanya bukan mobil. Kayak gudang nih. Di Amerika coba lo mobil dipakai begini. Nah, itu. Di Amerika mobil mewah begini. Buat gudang guys ya kan? Hah? Kalau di Indonesia enggak mungkin, bro. Pasti rapi bersih. Iya, ini kan apa lah. Kalau mobil gua kerja. Ini sini jam berapa sih, bro? Lu minggu? Hah? Masuk jam berapa sih? Gua kan anak baru sini. Waduh, kaya lo. Hah? Jam setengah rolas ya? Setengah rolas. Jawa, kita ngomong Jawa. Ngomong Jawa aja nih, guys. Di Amerika bisa pakai bahasa Jawa lo. Keren. Bobor sing sing lo ora iso ngomong bahasa Inggris. Ini kenapa, bro? Lu patok persis sampai ada tenisi begini nih. Hah? Kenapa coba? Lu tinggal di Maryland tapi plat nomor tenisi apa ini? Nih, jadi kalau di Amerika nih plat nomornya gini, guys. Kalau dari apa, dia belinya di Tennessee. Kan waktu awal di sini kan aku pindah-pindah. Pindah-pindah. Waktu di New York ya pindah di New York state-nya. Saya ini pindah nang Maryland. Ini belum enggak pindah. Lah apa enggak dipindah? Lek ketangkep piye? Lek ketangkep. Meh 3 tahun gua orang tak pindah. Lek ketangkep piye jawabannya? Orang ketangkep pisan. Orang tahu ketangkep. Sumpah Mas, umpama nih. Lek ketangkep piye? Nek ketangkep ditindo ya? Enggak, nek ketangkep aku. Kamu dari tadi ya nyapo ning kene. Aku just moving ning here. Terus? So you work here, yeah, I work here. So why you don't have to change? Why you don't change? Dia tanya gitu gimana? Soon. Hah? Soon. Coming soon. Yeah. Jari Johan ngomong coming soon. Iya, coming soon. Johan tapi soon. Tahun pira iki, bro? Motormu? Oh, lawas, Jo. Ono tahun 2000? 2005. 2005, bro. Gendeng. Tapi mele sik cilik ya. Gedhi pisan. Wis akeh mele. Gedhi wis. Hah? 170. Kenapa lo misalnya udah punya food truck atau kerja lagi di sana? Nya apa? Apa biasa. Hah? Hah? Be. Ceritanya be. Bisa ceritanya be. Ceritanya mundar mandir kemana ini nanti. Jadi neng kene baru no ketemu jodoh neng kene tadi. Oh, jodoh. Oh, ketemu istri ya. Jadi dia kebetulan punya istri orang Maryland ya. Jadi makanya gak bisa ditinggalin kerjaan, terpaksa harus tinggal. Jadi hidup itu pilihan, bro ya. Hidup itu pilihan. Pilih yang mana yang benar ya? Yang benar yang enak lah. Oh, yang enak. Oke. Okay. Kalau kita ke dalam nih. Insya Allah, Bing. Buka-buka mana ya? Nah, ini restorannya, guys. Mbak, ini Mbak, apa Mbak? Ada Mbak Tuti. Itu Mbak Tuti, ini Mbak Alena nih, Mbak Alena. Mbak Alena. Halo. Itu Mbak Tuti. Iya. Nah, sekarang bahasa Jawa kita ngomong ya. Ngomong Jawa. Gue tapi agak kaku, Jo. Agak kaku gue. Hah? Agak kaku. Nyapa ini? Hah? Oh. Kerja, Jo. Hah? Iya ngerti kerja, Cok. Di kerja itu kerjanya nyapa, Cok. Dan Cok iya. Kalau udah keluar iso ning ngono to ae. Asu. Stop lagi. Bosok, bro, bosok. Apa kan bercanda orang serius. Aku orang baru sini, bro. Kerjanya enggak tahu hari Minggu. Jadi ini lemon malah enggak masukin, bro. Pendino kalau duit terus, bro, ya. Amerika yo. Hah? Duit payah duit ning kene. Oh. Ono bos, bro, pateni sik kamerane. Hah? Gak apa-apa, jurakan kok jurakan penak kok. Jangan ngomong tak syutinge. Aku tau nyet ditunggu buri. Mari, bos. Iki lho bosku iki. Jadi bosku iki wong tuwek, bro. Tapi duitnya orang tentek. Iya, ini kita motong ayam. Mau Jepang asli. Coba tak kau nak, bro? Kau mau Jepang asli ni?
Jadi ini suasana di dapur, guys. Dapurnya ini paling gede. Sedunia di restoran paling gede ini. Kecil banget. Jadi lek rame pet-petan nih. Eh, saiki ngopo ini? Tek. Ngopo di? Hah? Aku tak tek iki kamera tak dikasih ayo. Tek enggak apa-apa, baru kerja ora apa-apa. Jadi guys, karena gue pemain tambahan ke Batam, pertama yang harus gue kerjain, gue setup kereta gue gini nih guys, ini semuanya nih ya. Nah, ini kereta gue disiapin semua, sosoknya selesai, baru kita potong-potong banyak kerjaan soalnya ya. Nah ini perlu gue jelasin, kereta-kereta gue isinya ini tempat lemon, ya ada telur buat nasi goreng, dan ini di sini saus-sausnya guys, ada minyak goreng, ginger sauce, terus ada ini ginger sauce, ini yam-yam sauce, ada air buat cuci grill. Ada soy sauce, ada teriyaki, dan ini ada sashimi seed, terus ada buat pepper shaker sama salt pepper shaker, butter sini udah siap semua, clean. Nah ini kereta gua kira-kira kayak gini guys ya. Oke. Okay. Nah, lo pertama lo bikin apa nasi goreng bro? Goreng bro. Ini nasi goreng untuk buat tugu ya. Jadi dikumpulin di sini, di kaleng ini guys, ini nasi goreng. Asik. Jadi selain ngerjain di depan, di sini nih ngerjain di belakang juga nih. Pokoknya kayak kerja nggak karu-karuan sih. Hah? Kerjanya nggak karu-karuan, men, masak depan belakang. Men. Nah sekarang gua mau motong zucchini dulu guys ya. Gua mau pakai glove dulu. Nih. Jadi kalau potong-potong harus pakai untuk apa namanya keselamatan diri ini, untuk sarung tangan. Nah ini namanya zucchini nih. Kemarin udah dikupas duluan nih, jadi dikupas pakai kerokan. Kerokan mundi, kerokan iki. Kerokan. Iki ngerok iki. Sayur-sayurannya ada di sini, terus daging di sini, tempat dagingnya, pokoknya ada di dalam cooler semua guys. Carrot, ada onion, ada zucchini, ini spinach setelah dipotong-potong gini, brokolinya direbus sama mushroom di sebelah sini. Ini nasi goreng masih nih guys. Live? No. Kales ki nasi goreng. Liatin goyangannya dong. Goyangan lu. Goyang berapa kok? Oke. Tiga legol. Gati, gampang. Soy sauce sama oyster bro ya. Hah? Soy sauce sama oyster sauce ya. Iya. Jadi ini kayak gini dimasukin sini nih guys. Buat tugu, buat dining.
Lanjut guys. Mateng bisa. Ish. Angkat deh. Karena pakai sarung tangan kalau motong nggak enak, mungkin gua copot nih. Tapi nggak apa-apa, tangan gua udah dicuci bersih. Langsung live. Ayo. Brokoli teh, kabin teh, ngomongin rame. Mata nih, gak sama rotok kalau lele tuh. Jadi, masing-masing kita ngerjain apa yang harus kita kerjain, guys. Jadi, kalau kalian udah tahu kerjaan, gak usah pakai disuruh-suruh, ya kan? Bener ya, guys? Bener. Jadi, jalanin aja, apa yang kurang dipotong, langsung sikat hajar sampai habis. Tuh, biasanya begitu kalau kita kerja di restoran, kalau kita tahu kerjaan. Jangan nyuruh-nyuruh, jangan iri-irian kerjaan bro ya. Kalau hitung-hitungan kerjaan, ya, itu udah gak beres. Gak emang bos? Cilingung gak apa, gak video no. Orang arti YouTube ya? Oh, boleh itu pantesan naik. Ini udah ada tugas masing-masing, guys. Gak perlu iri-irian kerja, bro, ya. Ya. Oke, gue punya teman orang Filipina, guys. Gue mau ajak ngobrol bentar dikit ya. Jadi. Guys, this is my friend Bernie, which is from Philippines, Filipino. So I'm just asking a little bit question. How long you been kitchen chef here? 5 years. Already 5 years, right? How long is good experience? How you like it? Good. A bit stressed, but a little bit stressful, right? That's okay, huh? You can handle it. Yeah. Okay. So you learning like since learning like 5 years? Yeah. To be a kitchen chef. So, what you doing before doing the kitchen chef? Before I worked in France for busboy. For busboy. 2 years. So you had to start from the bottom first, right? Yeah. And you're learning by the time, right? Yeah. So now you get everything already, experience and good money already. Right? Oh yeah. Not bad, huh? Yeah. Better than when you work at the busboy, right? Oh yeah. So better. Much better, huh? Yeah. Thank you, Bernie. Yes, they have friend in Mali, Filipino. Okay, don't forget ya. Subscribe. Itu dia tadi, guys, ngobrol-ngobrol kita sama teman kita dari Filipina. Jadi nggak cuma orang Indonesia yang kerja di sini. Kita berbagi negara dan bahasa dan lainnya. Kita bisa kerja di dapur bareng-bareng, guys. Jadi nggak perlu pakai bahasa Indonesia doang. Kita belajar bahasa Inggris bisa dengan teman-teman yang dari beberapa negara luar negeri tadi kayak Filipina atau Malaysia atau Singapura atau China dan lain-lain, guys. Dan tadi sebelum jadi tukang masak di dapur, dia pernah bilang jadi busboy di depan, ternyata pendapatannya di depan jadi busboy itu lebih di dapur lebih lumayan, lebih baik, makanya mereka apa dia pindah training jadi tukang masak di dapur, guys, ya. Mana tuh? Bro. Lo enggak bosan, bro, kerja di tukang masak, bro, setengah tahun itu. Gue muncul ke 10 tahun, bro. Iya, bosan malah. Iya, bosan malah. Cara mengatasi ini kebosanan ini, aku nggak bisa, bro.
sejauhnya. Lah iya gak bisa. Dikit-dikit aja. Cara ngatas ini biar lo. Kebosanan gue. Kalau lagi bosan tuh ngapain? Lagi bosan maksudnya mau naik restoran apa nih? Naik restoran. Jadi kan restorannya kayak kerjaan. Yo. Ngatas ini ngono. Yo hilang hilang dia udah bosan deh. Bilang bosan ini nganu kerjaan. Nah, kerjaan kayak gini kalau mau mikir dong. Gak hari-hari. Gak hari-hari. Paling gue di suami soto. Dia ini suami soto ini nggak iso. Surat tenteng. Surat tenteng oleh. Tapi dilakoni ya ibu ya. Mau naik paling tinggi sepuluh dilakoni ya. Jadi yang banyak apa namanya banyak bacot. Anak curang kan banyak macam. Ada pernah masalah-masalah nggak bro kalau terjadi soal kumpul-kumpul sama teman-teman gitu gimana? Kumpul-kumpul ya kan kita kerja bareng sama-sama satu negara kadang-kadang di Indonesia gitu kita bareng-bareng. Ada pernah ada masalah nggak? Pasti ada ya kayak drama-drama. Tergantung kita menyikapinya aja ya. Masuk-masuk. Banyak juga tuh teman-teman yang masih suka pada menjilat, gitu kan? Oh, ada. Banyak kan? Lu cara mengatasinya gimana? Ngalah aja ya, ngalah. Pengen-pengen aja lu. Nantang gelut. Hah? Lagu nantang gelut ya? Lagu aku enggak bro. Kamu titik. Dari mana kamu pengen lah. Ngalah kalau selama yang masih bisa ngalah ngalah. Ngalah itu bukan berarti kalah bro. Benar ya? Pasti ada jalan lain yang kita tahu kan? Tunjukin. Tapi aku kadang-kadang bosan bro, cuma sama kan aku madep ingin tahu. Tek waktu nang restoran. Anakku dulu anakku oleh orang-orang masih dia. Wah, setuju. Semangat menaik kerja menaik ya. Malah kerja menaik dulu. Aku dulu kan orang kerja bareng karo aku. Sekarang aku orang kerja bareng karo aku. Iki tenan iki. Lek ya ono awakmu. Beneran aku. Kalau awakmu kalau jualan gini aku gak gelem. Temen iki. Maka ada salah satunya itu lah. Iya, sekarang aku orang kerja bareng. Ini kan cuma si hai hai toh si hai toh lembut kan lagi malah coba bareng ini malah kepengen jadi youtuber bareng ini iya punya channel gak dibilang itu kalau punya belum punya aku rada channel kok lah enggak ya kalau bikin gua kasih tahu guys ya subscribe gua jangan lupa subscribe jadi gua sengaja bikin video terus tiap hari belum puasa sambil bunga bukulit jadi bisa nonton gimana kerjaan gua sama temen-temen di Amerika kayak apa lu pikir enak jadi Amerika gitu kan ya bener gak bro? Penak apa yang sama penak? Penak ya setelah penak ya penak-penak tapi udah balik udah gini malah perang-perang tahun ini udah lari lama-lama lari kampung halaman ya, lali dah lali apa lu sih? Hah? Murah lali maksudnya gini apa ya? Maksudnya gak lali. Tipsnya ke bisa ke Amerika tuh gimana Bang Agus? Oh. Iya. Ya dulu mungkin ikut aja tur ke sini. Karena ini sampai geser kan bisa kan? Kadang anak-anak bisa lewat bisa turnya ya. Bisa tur, bisa tur sampai sini on. Mana tujuannya? Gitu. Pulang. Enggak usah pulang. Enggak usah pulang nginep aja gini. Nginep nih gini. Nginep sampai 10 tahun. Kita bisa 10 tahun, gak popo
Sikap bel, merasa di... Jadi tadi lu karena punya food truck pindah ke Meri karena dapat istri orang sini ya? Ya karena istri, iya cerita karena nih. Anak. Kok bisa ketemu orang gini? Waktu itu gak ada di mati. Bojomu mau ngerti? Asli ini? Mungkin dong maksudnya? Kok? Di Indonesia nih? Asli ini di? Bantul, Bang. Serang, Bang. Bantul? Serang. Oh, Banten. Ini kalau udah nginep di sini 10 tahun gimana, Bro? Udah ya. Nempung aja udah sekalian ya. Ini enak. Mendingan langsung cari apa? Istri. Cari istri di sini. Ya kalau masih bujangan, kalau udah punya istri jangan. Hah? Kalau di udah punya istri jangan. Enggak boleh. Enggak boleh. Kasihan istrinya. Enggak ada perempuan yang mau dimadu, Bro. Gak ada iya. Aslinya. Tapi ngomong-ngomong banyak sembuh. Karena terpaksa. Di Indonesia duit bucu, tapi ini kita kenapa ini akeh. Akeh banget. Akeh, merasa bucu. Gak usah apa? Apa dengar tadi? Jujur-jujur. Gak usah dibohongin aja. Gak bisa dibohongin ya? Nyohat bos! Gak usah dibohongin, banyak juga orang yang selingkuh di Amerika ya. Apanya? Banyak banget selingkuh, punya istri itu. Jangan ditiru lah, pokoknya baiknya diambil, jeleknya dibuang, Bro. Benar. Itu. Ya kan lah. Gak usah diurusin, urusin masing-masing. Tergantung sama istri. Makanya iman sama mental harus dijaga. Ya. Kalau enggak, di Amerika bisa bablas. Bisa kebablasan. Yang suka main perempuan, perempuan hancur. Yang main judi hancur. Harus dijaga-jaga. Untung hari ini jago ya. Alhamdulillah kita yang kayak kita ini ya. Dia ada pagernya itu masih kuat. Walaupun wadahnya masih beluntang-luntong. Ya kan? Karena kita bukan yang kita sama aja manusia yang masih banyak dosa, ya kan? Tapi palingnya kita berusaha untuk jadi lebih baik lagi. Oke, Pak Ustaz. Gaya. Ustaznya pray itu. Ustaz Ojon. Ustaz Ojon. Ustaz Johan pray. Ustaz lagi menyiapkan apa namanya buka puasa buat di mana, Bro? Di rumah. Ini masjid tempat di rumah. Maksudnya kan udah ada panitia. Pokoknya kalau udah masuk Amerika, dia begini kerja baik-baik, kan? Nurut-nurut sama juragan. Terus jangan sering berantem. Berantem nggak apa-apa sekali-kali tuh. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, ada masalah. Nggak apa tuh? Bebas. Bebas ya? Iya. Orang popo. Pikir gak boleh berantem? Ya, berantem berarti bisa memecahkan masalah kadang. Nah, saling mengenal ya, tapi jangan sampai menyentuh prinsip masing-masing. Kalau udah menyentuh prinsip, lewat. Cabut dulu berangkat, Bro. A few moments later. Yes, Melena. Somebody got birthday today? You got birthday. Happy birthday, buddy. So today you go. If you stop, be careful to play. So you guys been here before?
This is your first time? Yeah. First time here. Oh, okay. So you, we go to Hibachi's all the time, but the first time here. Where are you guys from? Washington, D.C.? We're from D.C., but we've been living up here for almost 2 years. Oh, wow. I'm trying to do that. Hold up. Hold up. Trying to do that in the kitchen. Don't try at home. Trying to make scramble eggs for you guys. I got noodles and rice too. Oh man. I thought the baby just wanted noodles. No, I'll get for you. Huh? No,
I guess I'll see you guys in the next video. Bye.